السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى، dan dalil harus perangai manusia atas mereka itu alaihimu salatu wassalam itu، maka iaitu dipandang akan jatuhnya perangai dengan mereka itu para rasul kerana beberapa faedahnya. Ada kalanya faedah kerana yang demikian itu yang ini membesarkan akan pahala mereka itu rasul atau kerana mengajar bagi umat mereka itu ataupun memberi ingat-ingat jaga-jaga bagi segala manusia daripada dunia kerana hinanya dunia pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita masih lagi menyambung tentang sifat rasul. Orang tanya sifat rasul banyak mana? Jangan jawab empat. Neh, segala sifat-sifat yang baik adalah sifat rasul. Neh, ha, cuma empat ini wajiblah kita belajar, ataupun tiga setengah. Ulama dia kata tiga: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maknanya nabi-nabi ini, mereka ini benar, nabi-nabi cerdik, nabi-nabi dia menyampaikan segala wahyu, nabi-nabi pula kepercayaan, tidak khianat. Empat sifat ini wajib pada akal, pada diri, batang tubuh para rasul. Pada kita tak wajib pada akal, wajib kita ikut. Neh? Ha. Sebab tu kita ada kalanya benar, ada kalanya tak benar. Nah, ada kalanya kita dipercayai, kadang-kadang khianat. Nah. Ha. Kadang-kadang ada buat, kadang-kadang tak ada. Ha. Itu lain pada rasul, lain pada nabi. Eh, waktu kita beriktiqad para rasul, para nabi, mereka ini perfect, sempurna. Neh, dah dia manusia kan? Betul dah, dah kita manusia tak? Neh, ha, manusia ni para rasul, para nabi, dia manusia saja. Atas kursi ko, atas rupa jasad situ kursi. Neh, di segi roh lain. Neh, ha. Jasad sama macam kita je, mata dua, lubang hidung ada, telinga ada, rambut ada, kaki, makan, minum. Tapi mereka ini istimewa, iaitu pilihan Allah. Tuhan pilih. Neh? Tuhan pilih. Hak Tuhan pilih, sebab tu istimewa. Wakil rakyat hak kita pilih. Batul bang. Pasal kita pak bang juga. Tak? Sebab tu kadang-kadang molek hak kita pilih. Juruh. Nah, kadang-kadang tak molek. Pasal kita gitu juga. Kadang molek, kadang tak molek. Tuhan ni tak ada. Dia molek semua. Maka yang dipilih molek semua. Neh? Ha. Maka sebelum ni kita dengar dah, haruf pada batang tubuh para rasul ni a'radul bashariyah, iaitu perangai manusia. Neh? Mana perangai tabi'i manusia? Makan, minum, berkahwin, apa benda ni, bertanam, berkebun, memelihara binatang, cari harta, nak tidur, berak, kecing, manusia tu. Cuma wajib kita beriktiqad perangai manusia, tapi tak ada perangai hak cedera ataupun tidak beradab ataupun kurang martabat para nabi, para rasul. Neh? Ha. Nabi tak ada makan haram, kita ada. Nabi tak ada minum benda yang haram. Nabi tak ada berobat dengan yang haram. Nabi tak ada dengan sebab meniaga siapa tak ingat semayang. Nabi tak ada dengan sebab nikah siapa jadi ikut ke bini. Nabi tak ada dengan sebab cari makan kanak-kanak pada kenal surau bala. Neh? Jadi kita cubalah supaya dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh para nabi. Dalil dia, dalil sahabat tengok. Sahabat tengok nabi. Sahabat tengok nabi berniaga, sahabat duk kelih tengok.
Orang yang dang dengan Nabi ni dipanggil sahabat. Neh. Ha. Orang yang tak dang dengan Nabi dipanggil tabi'in. Tabi'in. Neh, dia tak dang Nabi, dia dang dengan sahabat. Dia lahir tu dia dang dengan Abu Hurairah. Dah Nabi, Nabi wafat dah. Ha, orang tu dipanggil tabi'in. Tabi'in dah kelih. Yang kelih yang tengok sahabat lah. Neh, sahabat Nabi. Jadi sahabat duk cerita lah, Nabi makan begini, minum begini, kalau buang air begini, nak kalau menega begini, semua dia cerita belaka. Cuma hadis-hadis kalau cerita bab Nabi ni, kelakuan dia biasanya disebut dalam kitab sirah, dia panggil sirah maknanya perjalanan Nabi. Nak ha, daripada Nabi kecil sampai ke besar dia panggil sirah. Nah, kalau kita gak riwayat hidup. Nak ha. Jadi daripada segala hadis, semua kitab-kitab sirah tu telah diperiksa oleh ulama, tak ada pun Nabi ni dia buat perangai manusia, tapi yang cedera ada. Neh. Cedera mana? Cedera parah masuk hospital, bukan gitu. Cedera ni maknanya jadi perangai tu tak apa comel. Umpamanya. Neh, ha, kita menega tapi kadang-kadang apa garik dah utuk gigi dah. Ha, Nabi tak ada. Neh. Ha. Jadi faedah Nabi ni dia melakukan amalan-amalan seperti mana yang kita lakukan kerana Allah nak beri pahala ke dia. Padahal Nabi yok, dak yok hijir dak apa. Malaikat mari atau cek. Mari atau piti. Nak banyak ni Muhammad. Aku nak 4000 esok. Beres, babau 4000. Tuhan boleh buat gitu. Nabi kan? Boleh awak. Tuhan boleh buat. Boleh ha, tapi Tuhan awak gitu. Tak. Kerana nak memberi pahala. Bela kambing. Nak. Ha. Jadi tukang si. Tapi dia Nabi tukang si. Ingat tak? Haji Imam. Haji Nabi Daud, Haji Daud. Nabi Daud. Neh ha, bandar Haji Imam. Nabi Daud tukang si. Tapi tukang si dia tak siapa tak semayang bang. Nah, ha, kita sama kuat kata si dengan orang balhu. Allah bar Allah bar letung letang letung letang letung letang. Aduh, buka tukang si bodoh si. Faham tak? Ha, mana kalau mu tak mugi lagi semenjik betul lu pasal bising. Nak, hak benda mu buat ni bising. Betul lu kejak jawab bang lu. Neh, ha macam meh, neh. Ha. Maknanya tu mu Nabi Daud daya hijrah ya. Mu nak akam dia kuat hari. Mu nak mahnya ni boleh. Neh, tapi Tuhan nak uri pahala. Jadi Tuhan beri kerja bersusah macam orang lain juga. Pernah nak datang Jibril alaihi salam mengatakan wahai Muhammad, aku tengok mu ni susah. Maka mu nak tak bukit ni, bukit Tihamah ni aku jadikan mah. Lepas tu mu jual kaya. Masa susah nak Rasulullah. Tak. Ha, dia mau sofa, tak ada sofa. Sofa away tu. Jauh lah dengan kita. Nak. Tikar tak ada tikar. Tikar tu pemberian seorang sahabat tikar. Adiyah. Pasal tengok duduk atas pasir. Adiyah tikar. Neh. Ha. Lepas tu cermin buat sikat rambut tak ada frame pecah. Bukan bucu-bucu pecah tu sandar di dinding. Nabi buat sikat rambut. Buat sikat janggut, buat tengok muka. Faham? Ha. Padahal Nabi pasal tengok susah sangat, Jibril kata bukit ni aku tukar we jadi mah. Lepas tu mau jual sikit-sikit, sekelus hari, sekelus hari, tak habis. Mah. Nabi kata tak apa lah. Neh. Biarlah Nabi Daud seorang menjadi Nabi yang kaya raya. Tak? Ha, aku nak menjadi abdun wa nabiyun. Nabi tapi hamba. Neh, tak macam raja. Nabi Daud, raja lagi Nabi. Nabi, raja. Nak? Ha. Tambuh. Kalau kita orang nak uji batu bepang mah. Batu bepang. Bukan bukit. Eh, batu bepang ni aku jadi mahu kamu.
Aku nak ui batu wepang ni suting pun nampak tak? Nampak lah. Aku ui jadi mah diberi kata aku ui kemau. Pasal dua kilo suting ni. Nak? Aku nak ui kemau. Kita jawab aguan ni. Ada kita jawab? Tak payah ha. Kita cari sendiri lah. Oh banyak manis. Dah. Ha. Memang kita akan jawab tiga utik ni. Faham tak? Tok Iman. Faham tak? Tok Bilal nak pak. Nah, itulah kita waktunya. Itulah hebatnya para nabi, para rasul, orang oh, Tuhan pilih memang hebat. Nah. Ha. Jadi dia susah macam orang lain juga, demanglah, sakit gigilah, cederalah, lukalah, patahlah. Nak padahal nak pelera betul boleh. Dan yang kata Tuhan pelera, Tuhan pelera, pelera daripada dosa, dak buat maksiat. Nak dak buat maksiat. Bukan pelera orang tembok dak kena, tembok dak lu, tetok dak lu, tu ada tu. Tu hang likiu. Nabi tembok lu. Nyeplekong dak orang di Taif ni petoh pala Nabi. Nabi ajak masuk Islam, ni sorok pula, baliklah gila, baliklah gila. Nak, ni kata Nabi gila. Nabi dak balik gak, ye pelekong batu. Suruh dak-dak pelekong batu, petoh pala. Neh. Ha, tak ada ilmu kebal. Neleh darah sampai keting. Kerana Tuhan nak naik martabat. Sebab asyadul bala al-anbiya, yang paling banyak susah Tuhan buat dalam manusia ni jenis nabi-nabi. Sebab apa Tuhan buat susah nabi? Kan kekasih dia. Ha, Allah ni gini, dalam dunia kalau dia kasih dia buat susah. Kalau dia benci dia buat senang. Nah, ha. Tuhan kata ada jawatan, tak ada jawatan dah kaya. Kalau Tuhan tak beri, tung pula ni. Atau kerana mengajar bagi umat mereka itu ada gak perbuatan Nabi mengajar umat. Dia nak ajar cara-cara buat. Ada kali Nabi ajar dengan kalam. Nabi kata, la takul kaza, if'alu kaza. Jangan buat gini, jangan kata gini, buat macam ni. Ada yang Nabi ajar umat dengan mulut. Ada yang Nabi ajar dengan perbuatan. Nabi tunjuk. Nah, Nabi tak kata, Nabi tunjuk. Sahabat tengok, oh gini. Macam cara semayang, Nabi tunjuk lah. Banyakkan Nabi tunjuk. Nah, hak jenis maknanya perkataan Nabi baca. Nabi baca, sahabat dengar, oh baca gini. Nah, jadi dua-dua ni. Semua tu nak mengajar umat. Nah, kita tiru jadi molek. Sebab kita hidup kita ni daripada kecil sampai ke mati kena tiru. Tiru siapa? Tiru Rasulullah. Tiru semua sekali. Dak rok kita sekadar yang mampu. Dah tiru perbuatan Rasulullah. Dak. Ha, dia gitu. Dia dak mampu buat, dak mampu buat kasih. Nak buat tapi tak buat lagi tak apa. Nak dia tengok satu sunnah Nabi, umpamanya orang pakai jubah, orang pakai serban, dia tak pakai serban tapi dia kasih, dia tahu ini sunnah Nabi. Aku tak siapa seru lagi. Aku tak rezeki lagi nak pakai serban, bila-bila aku pakai aku nak. Dia ni tak pakai lagi tapi sudu aku dia ni ada benda tentu atas ni. Faham tak? Atas kepala. Nah, panjang umur murah rezeki aku boleh pakai hari ni sunnah Nabi. Tak apa dah. Tak boleh pahala besar dah. Kasih kepada sunnah walaupun tak amal sunnah. Boleh tahan lagi. Yang balik awal benci pada sunnah. Tengok orang pakai serban, pakai jubah ni Al-Qaedah. Ada torpedo dalam serban dia. Nampak? Itu orang ni orang benci sunnah. Orang benci sunnah tak dapat syafaat Nabi. Kalau hina, kalau siapa darjat mempermain, hak tu sama dengan MIC, MCA. Finnari khalidina fiha. Duduk dalam api neraka kekal selama-lama. Orang kata, pakai serban sunnah Nabi. Dia jawab, insyaAllah tak akan. Dalam hati aku nak pakai. Nah, tapi kek tak apa dalam hati. Tu dak dosa. Nah.
Tapi yang kata pakai serban sunnah Nabi, sunnah sunnah Nabi apa uduh sepang itu Nabi pun Allah. Nak ha, ikut belaka tu uduh-uduh gitu jadi kapi halu. Jangan main-main neh. Ha, kena takut lah. Tapi buat-buat dak beriman ni bila kita kata dosa, dia jawab. Dia kata mu tengok dosa. Dia mu pandang nak kata dosa. Buat hari kau sekali dosa aku nak tengok boleh dua kali. Aduh. Nah, dah itu tang ngecok atas kau. Orang kata tak boleh jadi kafir. Kafir-kafir. Ha, dia kau. Pasal apa? Pasal dia tak ada iman. Orang yang gini ada iman. Takut kau boleh dengar gitu. Mak lempik. Ada kau iman dia tengok. Tak berani kau nak lawan. Nak nyak eh. Tak maaf deh. Nah gitu. Padahal mak lempik tapi dah iman ada lagi. Jenis hak tak beriman. Nak kapi ke kapi ya betul dia apa. Nampak? Orang kata ni nyaknya kalau buat kerja baik ni susah lagi kena azab lah kubur. Aku buat aku. Kuburmu suku. Wih lah dia sutir tahu ke. Lapu. Ha, tapi tubuh besar pada kita pula. Kalau kecek dia ceket kok. Nak? Ha, ni manusia je. Ha. Ada pula jawab gitu. Senyap dah. Ha. Eh? Ha, senyap dah. Tak betul dia kata senyap. Lawang dia gitu. Atau memberi ingat jaga-jaga bagi segala manusia daripada dunia kerana hinanya hina dunia. Dunia ni memang hina lah. Sehingga Nabi kata ad-dunya jifatun wa qaziratun wa tullabuha kilabun. Dunia ini adalah najis ataupun tong sapoh ataupun benda kotor atau benda yang dilewati atau benda hina atau benda yang tak pakar rawat atau benda tipu atau benda palsu. Banyak makna dunia. Nak neh, orang tanya dunia makna dia dunia-dunia neh. Ha, dunia ni kita jawab maknanya najis atau kotor atau sapoh atau benda yang dilewati ataupun maknanya apa benda ni tipuan atau makna palsu. Nah, betul belaka. Jadi banyak dalam hadis Nabi buat satu-satu benda tunjuk contoh. Kalau kita tengok, kita tafakur nak mengkabarkan kepada kita dunia ni palsu. Dunia ni kotor. Batu Nabi kata dunia ini jifah. Jifah maknanya bangkai. Kazirah dan kulak kotor. Bangkai busuk. Watullabuha kilabun. Dan yang suka kepada bangkai yang busuk itu adalah anjing-anjing. Jadi yang kejar dunia sampai lala daripada akhirat, maka tiada syak lagi mereka adalah anjing. Tak kira siapa-siapa pun. Murayat bawahan, murayat atasan, bila kejar dunia lupa akhirat, garanti anjing. Siapa kata? Ni? Watullabuha kilabun. Neh? Haa. Tapi jangan salah faham, jangan kata siapa yang cari dunia anjing, jangan. Maksud dunia yang dicela, dunia yang menghalang daripada akhirat. Dunia yang melupakan kita daripada agama. Ah tu barulah dunia anjing. Neh, kalau orang cari dunia tapi tak lupa sembahyang, tak lupa surah masjid, tak lupa Allah, carilah 40 juta sebulan pun tak apa. Nak. Ki cari harta. Sama ada miskin atau kaya, bila lupa kepada Allah dengan sebab dunia, mereka adalah anjing. Tak kaya, sama-sama dah. Dengan sebab cari harta, lupa Allah sampai ada semayang. Miskin, ada ke? Nak? Kerja, kerja kuli batok je. Tak? Tak semayang tu. Kerja, kerja. Bukan kuli saja, kuli batok. Mana? Parok lah tu. Nah, ha, kalau orang ngaji ilmu nahu dia panggil kalam taukid kat tu. Nah, ising taukid, batok-batok tu ising taukid nak mengkuatkan lagi kulinya dia ni sampai waktu bib batok belakang. Nampak? Ha. Nah. Bukan kita nak hina. Hina bukan kerana dia kuli, hina kerana dia sembahyang.
Maka orang dekat buruk je, dah semayang. Miskin rumah dangar je. Depan comel sikit kat tangga cap, biru putih. Dapur dah utuh dah, pakai senggang dah, batang petik dapur. Apa tak? Nah, dah semayang. Tak ada motor pun. Motor ke laut yang ada, pebble. 13 kaki, hinggin 15 kuda. Rican tak? Dah endek eh? Baju dah akal, dah nak semayang kot mana? Nah, duduk atas kandang. Orang lain garik gini, Allahu Akbar, dia gini. Dah semayang, siapa kisa? Nak kata jamuk, eh dekat kan? Nak alik batu tu eh? Air 16 eh? Nak? Ha. Hina tu. Miskin rumah, buruk lepuk. Nak? Ha, dunia kat tu. Dunia tu, jangan kata dunia ni orang kaya. Nah, jangan hina. Bapa mu hina ngak mucik ni pasal dia kaya. Salah. Dia yang kata dalam hati yang marah ke orang kaya, marah orang kaya yang dahulu maman dulu orang kaya sombong. Ha, sebab tu Nabi marah. Kalau kaya tak sombong, tak marah. Boleh tekek syurga pula. Dan ni Abdul Rahman bin Auf, tu tak? Nah, jutawan di kalangan 10 orang sahabat hak garanti masuk syurga boleh tekek free Abdul Rahman bin Auf. Dan dia jutawan. Dia orang ni masuk syurga. Nah, pasal tak menghalang daripada akhirat. Baru-baru ni kita berhenti semayang Johor, jamak Johor dengan Asar. Eh, berhenti semayang Asar di Gua Musang. Eh, kereta Porsche main berhenti semayang warna hitam. Model tu tak faham mana, dalam kat 2 juta je. Eh, model ni. Kereta Porsche mari berhenti depan masjid. Double tebuh enjin. Faham tak? Ha. Tayar je sutir boleh beli kereta kacir sekehang 2 tin. Faham tak? Mana dia ada waktu beg baju kok ambil wuduk mayang, mana dia ada semayang? Mana dia ada? Porsche boh. Ni orang dekat buruk dah semayang. Pelik belakang pun lah raga tu cabut. Ha, ni lah banding lah. Fikir kot cek. Tak? Ha. Ke ke mana? Eh? Kamu baru kerja kuli batok tak semayang tau. Kawan tu kalau pakai Porsche takkan duduk rumah PPRT. Dah kalau kereta Porsche kurang-kurang rumah 3 tekak. Kurang-kurang ada 4 buah. Nah, pendapatan kurang-kurang dalam 40 ribu sebulan. Tidak dah rauh. Kalau 20 ribu dah rauh nak pakai Porsche. Nak pakai Ferrari. Nah, kena masuk bulan-bulan kurang-kurang 40 ribu ringgit. Tak dalam kocek saja dah. Nah, haa. Main sebih 16 ribu, 13 ribu. Nah, dah kalau pakai washing gitu. Rumah, bapak-bapak rumah. Ha? Syarikat 3-4 company. Nah, ha, kalau takat syarikat jual udang dan pangai, dah rockkan washing. Nah, makna kaya lah tu. Apa semayang? Sebab tu, dua tunjuk dah. Nabi Daud alaihissalam meretoh dunia. Bukan kata rakyat manusia bawah dia. Jin masuk bawah dia kau. Ha? Jin habis masuk bawah dia kak. Askar jin ada. Angin kok dia. Binatang pun tunduk. Mana hebat lagi tu. Semayang. Ta'at perintah. Bini tutup aurat. Nak? Ha. Buat perbandingan. Jadi nak kabur dunia ni juga. Anjing. Kalau kita lala daripada akhirat. Mana cari ke dunia, walaupun ada orang ni kelah cari dunia 800 hari boleh, orang ni boleh 80 hari, orang ni boleh 800 hari, ada orang dapat 8,000 ringgit satu hari. Ha, neh 8,000 sehari. Nampak? Ha, kalau manager Petronas baru 28,000 sebulan. Nah, tapi ada orang dapat gaji dia pendapatan 280,000 sebulan. Ada seorang itu dia dapat pendapatan dia 1 juta sehari. Ha tu. Dah tak kira lah tu ha masing-masing. Qada masing-masing. Agama tak boleh tinggal. Cari dunia, cari piti. Tinggal ke agama, tinggal semayang bang. Ni kau kabodoh anjing.
Nak? Ha. Eh, dia orang mulia-mulia oh. Jangan kata gitu. Nak? Saik tu, saik anjing. Tak ada kira lah. Eh, uang anjing. Nak? Pasal? Tak semayang. Pasal? Cari makan. Tak kena surah bala. Dari tak mau sujud pada Allah. Tak mau taat perintah Allah. Tak ada kira siapa-siapa. Nak? Eh, menteri tu. Menteri anjing. Nah, dia gitu lah. Automatik lah. Kita dah kata, Nabi kata. Watullabuha. Yang sangat-sangat mencarinya. Mana sih sangat mencari ni? Nabi dah kata, watalibuha. Talibuha, orang yang cari dunia. Kita semua cari belaka. Tapi, tullabuha. Fu'alun. Yang sangat-sangat cari, kata ulama yang tafsir lughah, cari ke dia semata-mata, tak ingat ke akhirat. Ha. Adalah kilabun anjing. Nah. Dunia juga Nabi cerita, buat dalam banyak hadis, dalam sirah, dalam perbuatan, nak ajar kita dunia adalah penipu. Nak? Tipu kat mana dunia? Tipu macam masa, dia tipu. Penipu ni, nak kata darjat penipu, dia tak boleh serin. Kalau orang mari kat kita, dia pun tipu kita sekali, kita tak boleh panggil penipu. Nak? Kita boleh kata orang tertipu aku sekali. Penipu ni dia kena sama-sama kerja dia menipu dan ditukar sama taktik dia bawa panggil penipu. Maka dunia ni tak pernah lagi dia benar jujur menatang tipu sama kita kema kena gitu sama lah. Nak dah kita cari mula-mula dapat jawatan kerja mengajar jadi cikgu taruh 60 sebulan bila pecing nak boleh buat umur 80 ribu lama mana cikgu taruh piti mana dari mula-mula ni ngajar ni nak 80 ribu buat umur neh lama mana ripun cikgu 25 tahun ngajar neh dia kalau tak tipu ni gini kalau kita buat umur 25 tahun kita ripung boleh naik umur maka kita boleh duduk kurang-kurang 25 tahun juga. Nah, baru dak tipu. Ni kita cari lelah 25 tahun, duduk dak dang 25 hari bahan tanah. Dah. Tu tipu. Nah. Harta kita oh, sayang sangat lah, sayang sangat ni buku bank, susu moy takut anak tengok ni. Dah tak kata orang lain puak-puak dengan anak tak boleh nampak. Padahal kalau anak nampak dah leh ambil ke? Takut anak tahu ada biti anak suruh beli PlayStation apa takut juga. Nak susu. Tebal gitu buku bank. Nak. Ha jenis cocok. Tak jenis lepor macam-macam macam. Neh. Neh. Oh, duk berasa ke hak kita bertambung-tambung dalam tabung haji 19,000, Maybank 4,000, ASN, ASB 38,000. Nak. Oh, Afin Bank ada? Ada 6,000 dah banyak. Neh. Bank nasional ada pula 100 ribu banyaknya. Brok kita mati tukar nama lain. Tipu tu. Ha tak. Dah kali tak tipu bola kain kapang ah. Kata ke tukang mandi, tukang mandi, tukang mandi tasah kapang ni dah jumpa lagi buku bank si mati. Tukang mandi kata buat apa pula dah nak selit lah kain kapang dia. Dah lewat dia takut dia nak gerol lah kubur, nak cacong. Ha tak. Bukan hak dia. Wih, kau orang lain pula. Tak? Ha, tu tipu. Kita belakan anak kita susah-susah ni. Eh. Nak? Ha, mak beranak ke dia, ayah pula tunggu tu. Kat dewan pula, dewan beranak. Beranak pula, susah pula, cari susu. Pampers saja sampai kering piti. Nak? Bayar, beli. Sekolah pula, bayar tu, bayar ni. Allah Rabbi, kalau gitu. Berak mak ayah mati tak boleh ngaji pun mayak mak ayah tipu tu. Padang leluh tak padang leluh dah ha. Tengah malam ni tengok nyamuk atik kaki anak mak ha tebah nyamuk kenyik acun kenyik ha. Eh obat nyamuk tak ada tubik pula ayah dia obat nyamuk nak pukul 12 malam start mutu. Apa nak lelah kaki-kaki. Apa belok? Faham tak? Payang kan? Nah.
Tembo tu, lalu balik laju kona dekat nak pelanggar dengan JKK. Tak ada. Ha, ki obat yang mok nak pasang takut ketik anak. Kita bahan tanah pun lalu kubur. Tarang tak hari kubur kita. Anak. Betul tak? Betul tak? Ha dah. Pandai sangat tu. Tengok dah. Ya, tengok esok kubur. Amal mana duduk kubur mak dia? Yang berdoa, Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cucurilah rahmat kepada ibuku ini. Nah, lapangkanlah tempat tinggalnya bersemadi. Tempatkanlah dengan arwah berserta arwah-arwah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, tengok tak kubur. Kubur belah segera esok. Berapa ekor ada? Tak ada. Yilek wang lepek. Tak ada benda. Nah, lalu saja ke kubur mak, ke kubur ayah. Pergi mana tu? Balik rumah bini. Faham? 4 kali seminggu. Kubur mak, raya tahun depan baru pergi pula. Dak pergi kubur mak, kubur mak mung. Ayah kata. Pergi dah baru ni kan raya. Ha, pergi dah tak apa lah. Tahun depan pula. Tahun sekali baru pergi. Dah kena naik, dah berubah dah apa kalau naik kubur orang lain pula 2 3 lagi, dah jumpa jari tu. Kalau nampak pelik, hari tu kosong, ada pokok lek ni. Ni tengok ada 3 pula kubur lek ni. Boleh lek ada ngaji kubur mak orang lain. Faham? Ha tu kata. Tu penipuan. Patut dah kita mula dia kecek pak besar, dah balik rumah ha. Nah, pagi sekali nak pergi jabat singgah 5 minit. Beri salam baca doa, balik jabat singgah pula 5 minit. Kurang-kurang. Nah, ha pasal kita lelah nak cari makan ke dia itu ah. Tak. Nak tak layang terus. Jadi carilah dunia, jangan siapa lalai daripada akhirat. Nak jadi jutawan, jadi VIP, jadi banyak wang, bilioner kau pandai. Jangan cara yang haram, jangan tipu orang, jangan lalai daripada akhirat. Tak ada salah. Dah. Tuhan tak masukkan seseorang ke dalam kubur ke dalam neraka kerana banyak bitih. Tuhan tak masukkan seseorang ke dalam neraka kerana banyak kereta. Tuhan tak lepas seorang itu dalam azab api neraka kerana banyak mah. Neh, Tuhan tak lepas dalam neraka kerana banyak tanah. Tuhan tak humban dalam neraka kerana rumah orang tu bapak-bapak. Tapi orang tu dihumban dalam neraka kerana banyak dosa. Tu sajalah. Neh, raja ke tak raja tak ada kira. Raja banyak dosa, ah goreng pisang. Nah, di akhirat tak ada kira siapa. Atas dunia dia ada kira. Dia ada kira rice warna kulit. Nak. Ha. Neh. Maknanya kalau raja takkan boleh nak samang. Nak. Ha. Tak usah raja bini kita tak samang. Tu bila jadi terapik. Ha. Tunggu biga kat lampu merah ha, dah vung lalu. Kereta maybe. Langgar lampu merah. Tu bila apa kerja? Berhenti. Cik waktu big surat nak samang. Tengok bini. Samang tak? Tak lah tak? Haa tak. Tu dunia. Akhirat ada kira apa-apa. Neh? Haa tak ada kira. Menteri tak ada menteri ke? Siapa-siapa tak ada kira. Neh? Tuan puteri ke? Raja ke? Apa tak ada kira. Presiden, Queen Victoria. Nah, dosa banyak masuk dalam api neraka. Kapil masuk dulu. Nak, ha, tu dah ayah cek dah tu. Nah, ha, tengok MCA. Ah, okey, bagi. Ni MIC. Bagi. Ha ni Melayu tolak hudud. Bagi. Tak ada apa-apa, kan? Ha. Ketahui olehmu akan bahawanya masuk pada kata kita Muhammad Rasulullah itu 4. Yang pertamanya percaya dengan sekalian anbiya. Wallahu a'lam, terbukti kat tu. Kita penawar bagi hati. Muka surat? 60. 4 sikit. Muka 8. Kat mana? Atas sekali. Ha. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya kepada tempat.
Zina mata melihat yang haram, zina tangan tapa orang tak ada sebab yang harus pada syarak, mencuri dan sebagainya. Pegang orang puan. Nah. Patu zina kaki. Iaitu berjalan ke tempat yang haram. Apa makna zina sini? Bukan zina maknanya jima. Zina maknanya maksiat kaki. Zina tangan maknanya maksiat tangan. Maksiat tu bahasa Arab, Melayu panggil derhaka. Neh. Ha. Jadi kita kena belajar benda apa yang diharamkan dalam Islam. Bila kita belajar, maka benda tu kita tahu ini diharamkan oleh Islam, maka kita tak lagi. Lepas tu kena belajar. Kena dengar. Nak? Ha, pokok pakarnya marilah belajar agama. Biar tak bawa kitab pun. Neh. Ha. Belajar agama. Dengar. Nak? Ha. Tak faham malam ni, malam esok. Kerja kita tak kena rugi apa-apa pun. Neh. Bak dia tahu, oh benda ni haram. Dah lagi. Dengar dah ustaz kamu lah tu haram. Dah lagi. Neh. Ha, baru juru. Kalau tidak, jahil. Kalau kita jahil, kabur dah. Lepas tu orang yang jahil, seperti orang yang berjalan di malam yang gelap dengan ditutup matanya dengan kain yang berwarna hitam. Ambil kain hitam, baru mata, lepas tu lepas pukul 12 malam. Nak dalam gelap, suruh berlari atas kubur. Neh. Ha. Kalau tak nang, 12 jahit. Nampak menyambang atas batu nisan. Berlari tu. Dah gitulah orang jahil. Ni orang jahil sekeliling kita yang tak hadir kuliah agama, tak belajar agama gitu eh. Jahit belaka dah kepala orang langgar. Pecah kot akidah, pecah kot syariat. Belarah kot bagian ni tauhid lah. Pasal dia tak ada ilmu. Memang rosaknya. Tak percaya kita pengelam enjin motor kita malam ni. Cabut sekatih-sekatih, piston suku, ring piston suku, tangan piston suku, blok suku, nak gasket blok, cabut sekatih-sekatih, suruh teruk kita pasang. Awak contoh muda. Nak? Tu kata kita tak pandai. Tak pandai pun pasang lah. Ha? Cucu nak tengok. Buat agana-gana, tuk kita pun, whisker, lihat bas, panah, tak apa, pungu-pungu-pungu-pungu-pungu, astag anjing. Kali tak mutus saku atas-atak dengan kita-kita naik atas-atak. Memang acul pun injing. Pasal tak ada ilmu. Bak nak pasang injing mutus. Tu baru injing mutus dah kali mana komplek, mana lebih rumit dengan kehidupan kita dalam dunia. Nah, jadi kalau tak ada ilmu memang acul pun dah. Tapi tak nampak, tak berasa. Nah, ha. Siapa masanya, tahulah. Bila tahu? Bila datang malaikat nak ambil nyawa. Kerana pada masa itu disebut dalam hadis, ditunjukkan tempat tinggal kita. Susah ataupun senang. Bertepik menolong orang tu nak mati. Tak boleh ke mati. Dah. Ha. Dah kita ajak mari surah insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah dah lapar. Insya-Allah. Dah. Ha. Ni mana ni surah masurah masjid pula surah ni ada orang ngajar tajwid ni betul Fatihah ni pakat-pakat jadi sah semayang belaka molek kau insya-Allah ah ha? Anak sibuk ada meeting dinner anak 18 tahun insya-Allah je ni al-kabar masjid dungung pula ni ada buat ni akidah ni betul akidah apa lagi ah dengar sejak je insya-Allah dak hari mari dak sekali-kali insya-Allah je nak. Bila nak mari tu sepu hari tu eh muka tak kenal kitab, muka tak kenal kitab, muka tak kenal surah bala, tak tahu kuliah, tak tahu mengajar, sepu hari tu tak cari tunggu sepu hari kan mari Ahmad ni sepu bapak penipu bapa mari. Dia kata kalau kita mari malam ni sepu Syabang saja, malaikat akan kata kita mari setahun. Malaikat ingat kita mari sama. Jadi malaikat pun tulis mari sama. Sebab apa malaikat bodoh macam gemung? Ha. Ni kita kata. Makna tu panggil nak menipu. Nah. Bid'ah dalalah mari tuju pada malam tertentu saja masjid surah. Bid'ah dalalah Melayu sesak dia panggil gini. Nah. Ha. Jangan marah ha. Neh, dia kena keras sikit. Nah, dia ada tepak dia kena lembut. Dia ada tepak dia kena kerah. Betul tak?
Kalau kita nak kemas keru pelik, jangan keras hangat, pecah pelik. Neh, bahasa ngak tu jadi ya. Pasal dia plastik. Neh. Ha. Kalau kita nak kemas koi, dak kita kena katok. Kangkung, kangkung. Kalau ha, balik awal. Faham dak? Ha, memang dak kemas. Dia kena pakai katok terus, panah katok. Ha eh. Ha, ini gitu juga. Jangan pergi tempat yang haram. Nah. Kadang-kadang tempat tu tidak haram menjadi haram. Sebab dalam masa yang sama lalai daripada kewajipan. Ada tak? Nah. Tempat tu tak haram. Gi keloh air terjun duduk menengok kat air terjun salah. Tak salah tapi meninggalkan kewajipan agama. Ah tu baru jadi salah. Nah, sebab tu tak ada kira siapa pun profesi apa pun. Alaikum bi majalisil ulama. Kena pergi sama majlis ilmu, majlis ulama. Mu raja, mu menteri, mu apa tak ada kira. Wajib mari, tak mari balik awal. Neh, kerja masing-masing supaya kita dapat ilmu. Dengan ilmu ni bukan jadi senang tukang ngajar, senang tukang dengar. Neh. Ha. Bukan kita mari ngajar kutik depan pintu tu 10 ya seorang. Tak. Ha, lama nak mari 10 ya. Ramaknya ni berapa orang? 600 orang parok dah 6000 dah ni bang. Neh. Ha. Dak. Dak kena taket pun. Kada kutik taket ni ngajar. Ha. Ha, kalau ada kutik taket so gi gi hak free tu. Nah. Ha. Nak senang ke kita? Dak tahu jadi tahu, semayang dak jeruh jadi jeruh. Nah, dulu banyak dosa je ni jadi nak taubat. Dulu perangai uduh jadi nak beki perangai tu saja. Hidup sama ya, nikah tetap nikah, beranak tetap beranak, cuma ada ilmu lain saja dah. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama? Cuba kata orang yang ada ilmu agama dengan tak ada ilmu, tak sama. Perasaan kita lain dah. Kita mari gini 3 kali mari orang dengar ramai-ramai. Kita ada rasa-rasa seronok, rasa sedap dan sebagainya. Ini semua daripada doa para malaikat. Yang disebut dalam hadis, mereka berdoa bagi orang yang berkumpul dalam majlis ilmu dengan rahmat daripada Allah. Nah. Dan bermula mulut itu berzina ia dan zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Ah ha, mulut ni orang puang. Dak nikah lagi boleh tiung dah ni. Nah, ha, ni zaman dia. Zaman dulu 80-an. Ada dah orang puang, neh awek juga. Tapi dak pakai teruk gini. Neh, sama ramai je tapi dak teruk gini, ni teruk berdoa lalu. Ngepuing molek-molek ada puing ni. Nah, ni nampak belakang je, bukan kata putih kelaring. Tak. Ha, orang putih tak pakai seluar apa nampak luruh gitu. Tapi kalau orang putih pakai pun padan dah pasal punggung dia sama pink. Nah. Ha, kita macam genyo komen. Awek punggung. Tayak hitam beletung. Nah. Dak kejenih teru. Nah. Ha. Jatah pun luar pendek. Ada ha, orang ni. Lo pendek naik motor kedai-kedai. Tak ada hak sikit. Nak bukan dalam dusun nyong di gendong ngeke. Ngeberuk boleh tahan kira tak ada orang. Hmm, tengah jalan raya kat pilar beti keluar pendek. Bodoh. Apa yang dibodoh itu kalau budak-budak boleh tahan. Orang Brahma. Nak, ni balik anak dia lah raga. Ayah lo pendek turun kereta ni. Setria je. Lo pendek bahasa tu. Kalau berabuh boleh tahan kira. Nah, ah ha, dekat sejuta sutir turun luar pendek. Padang dah berabuh wah. Nah, ah ha, ni kacik luar pendek. Dia tengok orang putih luar pendek, orang putih macam mana? Keting putih lepu. Keting pun tukar dengan Ezo. Faham? Asal makan luar pendek gitu. Nak kata lawa, tak lawa, lepas tu boleh dosa pula. Nah. Jadi janganlah siapa gitu semua learning. Neh, ikut eh. Tak boleh tinyum orang puan. Nak tinyum, tinyum bum. Ah, tak salah. Tu tak tahan tak? Tak tahan nikah. Ah, tak? Nikah. Ah, nikah boleh. Tinyum gambar. Ah, tinyum gambar tak haram lah. Tapi bodoh. Ah, tak? Ah. Dia tengok majalah.
Oh lawa fasya sandal. Ni. Ha, haram dah susah daklah tapi bodoh bagi. Faham tak? Ha. Nikah ha nikah boleh buat bayang nikah dak tinyu pula. Pelik aku. Nah. Ha. Tuhan tahu dah kita ni orang lelaki suka ke puan. Siapa sini dak minat dak dak rasa benda tengok ke puan. Cik bangun tengok. Sahih maktub orang tu. Faham tak? Masuklah mesin kepu. Neh, mana semua orang boleh tengok orang puan dia rasa suka. Orang puan tengok orang lelaki dia rasa suka. Neh. Ah ha, batu Tuhan pun suruh nikah. Nabi pun suruh kahwin, faliyatazawwaj. Kahwinlah. Neh, ah ha, kahwin. Bila kahwin lebih pada tinyu, dak kan kata tinyu aja. Nah, boleh buat belaka. Ayam pusing. Tak boleh. Boleh buat belaka. Nak bom mozek atas tok, boleh. Tak ada masalah. Neh. Ha, jadi itu agama ni dia tak bukan nak larang sangat. Dah mu nak seronok dengan orang puan. Akak nikah. Masuk minah makcik saya ni kasih dengan dia ni dah ustaz kata tak boleh tak baik haram jadi kita nak kahwin nak elok daripada banyak dosa. Nah, jadi kita nak nak luar-luar rumah tangga lah. Neh. Ha, jadi berapa mas kahwin? Ha molek lah mak dia kata terus mahal-mahal dah. Nah, 200 ya sudah orang. Murahlah rezeki kek-kek. Neh, mudah-mudahan duduk baik-baik. Anak makcik pun tengok berat nanang dah. Dia pada berut naiknya ya anak makcik. Faham tak? Ha. Dah nak selamatkan anak dia. Nah, ni anak kita lia dah. Nah, patut ada orang mari minta tambah ubi pula. Nah, ha, biar ini kau lia kek-kek kan. Masuk balong dalam perut balik awal kita. Nah, bila dia nikah, ada apa-apa. Nafsu sama. Nah. Ha. Dan bermula hati itu berkehendak ia dengan mencita-cita. Mencita-cita ia dan membenar akan yang demikian itu oleh farak dengan bahawa mengerjakan ia farak akan zina itu atau mendustakan ia hati akan dia akan cita-cita. Mula-mula mata melihat, kemudian hati mencita. Hati pula mengarahkan kepada esko-esko tangan, kaki dan sebagainya supaya melunaskan kehendak hati iaitu zina. Sebab tu Islam mewajibkan perempuan menutup aurat. Nah, laki-laki menutup aurat kerana maruah. Neh, satu kewajipan memelihara maruah. Orang perempuan menutup aurat kerana menjaga kebaikan orang-orang lelaki. Sebab bila dia buka aurat jadi rosak masyarakat. Nah, ha. Jadi bila kita tengok hati akan bercita-cita. Hati kata, oh power awek ni. Gajah kali nombor telefon. Nak? Ha, boleh nombor telefon kau dok ejah, kau kendo. Nak. Akhirnya matlamat syaitan zina. Ejah nombor telefon dak ada seri. Cakap mesej dak ada seri. Dia nak hak target anu. Zina dan zina bergoncang aras. Jadi wak dia lah. Rosak keturunan mak bapa habis malu habis suti kapung. Nak ha orang kata budak pula serai budak puan tiga semalaman ni kawuk dia orang nama pula serai uduh. Nak ha zina dengan main matlamat sama je kahwin ajiman kahwin nak jima ke kahwin saja nak tengok rumah hidung tak tidur faham tak mesti nak jima tak betul tak Jiman? Haa betul. Nah, dah kalau dunia budak-budak lelaki duduk kecil awet dalam rok tu dalam gelap berah patah inok dia dia nak jamah pala letuk eh buat gitu ceh alik lah dia nak setubuh kat tak? Haa cuma jalan haram maknanya jalan halal pilih lah jalan halal ni kau. Nah, ha. Jalan haram zina benda sama eh cuma beza hak ni senang selesa tak bimbang dah kalau orang mari dah laki bini duduk di rumah hak ni payah ni tak puan anda di Batu Nesang atas kubur terus berzina neh hak dah larak lapik ketah kotak ketah sok kabur hak ketik hingga hak dah nak berzina bahan ni semua api kok notong faham tak ha. Ha, ni benar mana jalan susah jalan senang jalan molek jalan yang dibenar syarak nikah dan nikah ada apa kan empat kali sebetul boleh nak puah dalam milik dapur puah dapur dalam kebok ha, dah ni kebok betul hak halal nak itu nak kebok
Anu haram. Tak selesai setakat ni, akhirat pula. Keluar, Nabi kata, dia tengok keluar air nanah yang sangat busuk mengalir daripada kemaluan orang berzina. Neh. Sehingga ahli neraka lain komplain, "Mengapa busuk ah oi?" Kata set-set ahli pada hadiah ahli neraka tu. Ada. Ahli neraka marah. Nah, pasal dia dosa tersangat besar. Macam dalam penjara. Dalam penjara tu ada rompak bank, ada curi rumah, ada curi kereta, curi motor, ada apa benda ni, tipu harta orang, masuk penjara. Nah. Tapi kalau masuk banduan baru, rogoh budak-budak, bunuh kanak-kanak, boleh sakit lah tu. Dia pakat katok. Marah. Padahal dia rompak bank. Dia pecah rumah. Tak? Dia curi kereta, curi motor. Ayah haji dua kali beli motor, dua-dua hilang. Tak? Tapi dia masuk penjara. Masuk orang bunuh kanak-kanak, memangnya pakat kodang. Ada peluang terajang, sepak. Tak cari tanya gaji. Betul tak? Betul bila? Ha, tahu lah. Ha, dia tahu dia gaji masuk je. Dah. Ha. Dah. Ha. Maknanya jahat dah orang lain tu. Peropok, penyamun, pecah rumah, curi kereta, curi motor. Tapi yang ni jahat ni. Bunuh budak-budak. Ha, nak? Eh? Tikang budak-budak. Rogoh budak-budak. Masuk lanjir boleh sakit. Bukan water bahang. Banduan. Mana tak? Ha. Gini kau. Maknanya jahat dah ahli neraka. Tapi dia pakat komplain. Tanya Malik Zamaniyah. Hei Malik Zamaniyah, tolonglah kami. Bapa tak tahan ni. Bapa yang busuk kan. Mana sakar tak tahu ni. Katanya Nabi inilah keluar air busuk daripada kemaluan orang yang berzina. Dan dijadikan kemaluannya itu jatuh di atas tanah. Dan sebesar bukit. Oh berat nanang. Batu sebukit. Orang duduk sini. Nah, di dalam kemaluan itu Tuhan letak ular yang sangat bisa. Berapa ekor? 70 ekor. Seekor besar batangnya. 70 ekor dalam kemaluan kita. Nampak ah berenang dalam, satu kat dalam. Ha tengok ah. Neh. Ha. Tak usah ular lah. Kita ambil semua api dah. Balik karang. Teh buh seko. Faham tak? Seko sekarang. Neh? Ha. Tengok lagu mana. Gelepoh hanya gitu. Tak? Ha. Dah tak usah berzina lah. Neh? Kalau takat kenalan-kenalan sudah. Tanya khabar gitu begini. Ajak kahwin. Dia tak mau kahwin. Okey. Cari orang lain pulak. Tak payah. Orang-orang muda ni. Neh? Dia kata payah nak menikah gitu begini. Payah takut tak ada orang nak kita. Eh senang eh. Niat biar betul nak berkahwin. Nah, lepas tu Nabi kata fangzur ilaiha. Tengok, jangan dok tengok. Jangan pakai mu jadi aku jadi ah. Jangan buat gitu. Neh. Dia kata mu tengok ah dulu dah apa mu tengok kenal aku kenal. Ha dia cerita rasa lain-lain. Tes orang putih panggil. Neh. Ha. Lain-lain. Lama kan dia kenal dah kita pakai dok tengok ah pakai nikah. Masuklah bilik, terjun kot tikar. Mana mula lari awang? Oh, bapa. Tak? Eh, dah? Hari tu kata aku kenal mu kenal lah. Ha. Nyak dah? Taruh piti 1000 tengah, insyaAllah boleh nikah. Neh, niat ikhlas. Niat biar betul. Bila niat betul, kerana nak takut kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Gidu mah. Jasa main doa aku tengah malam itu. Punah jahannam. Eh, gila mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal? Ada hal. Ha. Ada hal bagi tahu. Kita kata, buat air dulu. Faham? Ha. Nabi kata, kan orang mari buat air dulu. Main-main apa hal, apa hal. Nak? Ha. Ha, cerita. Ha, gini, saya ni kumbang datang nak memetik bunga. Nah, ayah dia kata bunga ada tapi hak kumbang lain dah. Ah, beres. Assalamualaikum. Dah sungguh. Patut tanya, eh rumah sebelah tu ada nak dara? Ada. Silakan. Ha, pergi rumah sebelah pula. Dah kalau pak buah rumah petang, dah dah seminggu nikah. Faham tak? Dah kita jujur.
Betul tak? Ni siapa puas orang kapung bunyi baru nak menikah. Nak, siapa puas orang belebeh. Siapa puas orang upak kat 22 huni tu baru nak menikah. Nah, ada camai gitu. Jaga. Menceritakan hadis ini oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraq itu dua mata. Awaluha an-nazar. Awalnya an-nazar, iaitu melihat. Nampak? Melihat. Bila lihat dengan mata, saddaqahu qalbu, membenarkan dia oleh hati. Hati pun kata benar. Molek. Ejah lah. Ejah. Mata tengok tu. Sebab tu kena tutup aurat. Bila tak, bila buka aurat, nampak sekerat dada, nampak teriak, nampak peha, nampak punggung. Orang-orang ni, manusia ni, tak usah kata budak-budak manpik. Tok Imam pun belalak mata-mata. Sebab Tuhan tak buat orang saja, Tuhan ubah nafsu. Nah, Tok Imam tak apalah pasal payah nak ejah. Kena hak budak muda, nak cita rasa dia lebih lagi pada orang tua. Bila dia tengok, dadang awet ni, dia nak ke hak lain. Dia nak juga buat maksiat. Dia tengok tu gendong peluk kemah. Tak, dolah. Haa, tak? Dia nak buat attack macam dolah. Esok, dia pula gendong. Molek-molek ada. Nak? Cita-cita. Pasal apa? Pasal tengok contoh. Nafsu seronok nak buat. Dan sekali buat pula, dia akan nak buat dua kali. Gitulah lumrah. Neh? Dan kita gendong orang puan kali. Kita boleh gendong awet sekali. Ataupun masuk dalam kereta. Wagi tepi patah. Dekat seberang pi tasam. Bucu. Dekat Deruso. Faham? Tak ada orang gelap gugup. Neh? Cakap dengan awet begini. Popek. Main gurang dia. Dia tepuk kita. Kita lepuk dia. Tak? Duk gurang lah kereta. Tak parok lagi. First time. Nak first dating. Haa. Orang tak kacau, dah cermin gelap bau. Kacil. Faham? Tintuk 90, tak nampak dah. Nah, enjin hidup aircon. Dung-dung-dung-dung-dung. Lagu pula. Nah. Memang esok nak lari pula. Setan kata, ejah pula macam malang. Nah, ejah pula. Tina pula tak tidur lah tu. Oh, tak. Bergeluling tak kata. Nah, suka seronok. Itulah kita manusia. Nah. Akhirnya, boleh klimat dia, iaitu zina. Ada apa? Betul ada orang dia boleh berawak cakap dengan rupan bawah pokoknya malam-malam dalam gelap dia tak akan jamah. Betul, tapi berapa orang? Nak? Berapa orang? Neh? Ha. Hak Tuhan pelera betul. Kita nak cuba tak, takut kita jadi kita tak dah serbang. Nak? Ha. Memang kau lama kau sedap, kau lama kau sedap, kau lama kau seronok. Itulah kitanya, itulah manusia. Neh, kerana ada perasaan sukakan pasangan di hati manusia. Lepas tu Tuhan pun suruh kita berjaga-jaga. Syadud zara'i' dia halang kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada klimat iaitu zina. Hendaklah kau menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia anggota. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi segala anggota. Jadi kalau kita baik kita kaji, Tuhan buat tangan tujuan dia, Tuhan buat mata tujuan dia, Tuhan buat kaki apa tujuan. Kaji kau attack ni saja ada tangan, saja ada mata, saja ada kaki. Nah, semua tu ada faedah yang balik kepada manusia. Siapa nanya ulama kata Tuhan buat kumbang-kumbang yang tak sah duduk punggung kita, duduk dalam hutang tau. Semua juga memberi faedah kepada alam ini, bukan faedah pada Allah. Tuhan buat berbagai jenis ulat duduk dalam kayu dan apa semua untuk membaikkan dunia. Nah, ada faedah lagi. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pemeliharaan yang patut padanya pada anggota dengan pekerjaan yang nanti baginya anggota itu. Sebab tu kita jaga molek kerana kita nak guna tangan untuk perkara yang Tuhan suruh. Maka kita jaga kaki kerana kaki kita nak guna untuk perkara yang Tuhan suruh bila sampai masanya. Macam orang beri kita 2-3 jenis perkakas. Nah, ni. Nah, kita tahun depan setahun kerja ngamba tapi ambil dulu tengok dulu barang-barang ni. Dewi dengan sepanah hidup, dengan wi dengan tu dengan skru dia ba.
Bila kita dapat, kita tak ada kaki nak kerja dengan company ni. Jadi kita tak lepon ngata, kita jaga. Menunggu hari kita nak mula kerja, nak guna alat-alat ini. Jaga baik. Jangan awak hilang, jangan awak punah. Maka gitu juga tangan, kaki, mulut, perut ada belaka fungsi masing-masing Tuhan buat. Bukan saja afa hasibtum anna khalaqnakum abasa? Hei manusia, adakah kamu menyangka aku cipta kamu itu, tubuh badan kamu itu, persekitaran kamu, apa jua yang ada pada badan kamu, abasa, sia-sia, main-main? Ha, kita ingat ke main lah. Pagi main, petang main, pagi main, petang main. Dah garik, dah lagi garik. Garik tak boleh main badminton. Main badminton, dah lagi kuliah maghrib. Dah petang-petang dekat ustaz awak pasal tak boleh futsal. Faham? Futsal. Dah. Ha. Jadi banyaknya main. Dah, inilah orang yang dirasa Tuhan buat dia untuk main. Padahal bukan. Nah, main itu hanyalah sekadar-kadar sahaja untuk menghilangkan penat. Kita duduk berfikir, penat belajar, penat semayang. Nah, maka kita berhibur sekejap untuk riyadhah. Nampak? Ha? Untuk rehalah, untuk dapat keluar peluh dan sebagainya. Nah, itu tujuan ni. Tak dah lagi surah. Yang kita heran, mampu kerah awak pergi surah. Bayar mati awak pergi surah. Bila hidup ajak mari surah, tak boleh, tak boleh. Lawan bola, tak boleh. Badminton, tak boleh. Mesyuarat, tak boleh. Sibuk, tak boleh. Bisnes. Nah, ada lawan pula situ, ada main sini pula, ada kerja ni. Bayang mati kerah, awak pergi masjid. Dan awak pergi abjadah dia. Bayang kat kok badminton lah. Bukan haram. Tak, ke haram? Tak haram. Dan mari sini, sunat je. Sunat disemayangkan jenazah di masjid. Dia kata sahabat kan semayang jenazah masjid. Betul dah, sebab sahabat masih hidup main masjid awak. Mayang masjid kan? Dan mu main mana? Main kat kok? Mayang kat kok? Nah, duk main agak lembu je pada kenal surat. Agak lembu. Dan mayang kat kanan lembu. Dia dah mu itu lalu kerah. Bukan kerah, kerah. Tak boleh ni kerah, perlu kau. Nah, ada kali nak lembek, ada nak kerah. Nak suruh faham eh? Kata sebab besi sepasang sekilo si kerak tau. Nak sepasang sekilo tak jumpa dalam Aicho, kita beli tisu 15 otok. Tisu yang paling lembut cak ni, tisu paling lembut cak agak-agak eh? Ha, tisu kita ambil besi kerak ni hok sepasang sekilo ni, kita kelak dengan tisu neh, biar habis 15 kotak. Nah, tapi jangan kuat-kuat, marah di besi, buat slow je. Ambil tisu buat gini di besi. Ha. Jangan tekan dengan tangan, pegang ujung tisu je, buat gini. Biar habis 15 kotak. Habis 15 kotak. Betul saya kata 15 kotak, 15 lori je tisu kita buat gitu. Ada tak naik 20% ke tu? Daripada 10%. Naik tak? Dah. Dah suruh naik. Nak suruh naik, kena katok dengan tukur. Sosok gini. Kat orang nepe tu. Faham tak? Ubuh dalam api dulu, biar merah. Tak dengan katok, dengan tukur. Andah dengan tu. Dengan kuda, sosok berhe. Lekung, siap? Dah siap lagi, menaik tu. Menaik tu. Berdahar tukang katok. Sambung tau lah. Lekung. Tukar-tukar pula. Lekang. Faham tak? Ha. Jadilah mata keri comel. Sultan Brunei bayar RM40,000. Betul tak? Jadi kena gosok ke kena katok? Jadi mahal? Ha, faham tu. Kalau tak faham memang bodoh benar. Ha. Deh? Ha. Betul tak? Naik harga tu katok. Betul tak? Ha. Comel tu. Dia kena parok kok comel tu tadi. Nah, kena katok dah melu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau kerja itu besar, jaga molek. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya kaki akan berjalan di dalam kebun syurga. Berarti kat tu, maka bermula kaki, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan.
Soalan yang pertama, seorang tua lagi uzur bertanya saya beberapa soalan. Mungkin untuk menggerakkan fikiran saya dengan persoalannya. Tapi saya tak boleh jawab. Jadi saya ajukan soalan ini pada ustaz. Jadi orang nak test dia. Dia nak test kita pula. Ada dua orang mahu semayang berimam. Seorang tak kena pada sebut ra, seorang lagi tak kena pada sebut huruf ghain. Atau seorang tak kena sebut pada huruf amzah, seorang lagi tak kena sebut pada huruf ain. Jadi siapakah antara mereka yang patut menjadi imam solat tersebut? Ini cerita fiqh ni. Hanya Imam Bukhari, hanya Imam Bukhari patua boleh dikeluarkan zakat fitrah dengan wang. Imam ini dari aliran manakah? Solat jemaah diimamkan oleh imam dua mukim. Dari sudut hukum bagaimana? Satu kampung ada dua masjid, kedua-duanya didirikan solat jemaah. Masjid manakah yang diambil kira fadilat jemaahnya? Ada kata yang sudah dulu solatnya. Bagaimana pula pada sudut pandangan ustaz? Soalan sendiri. Kalau suami minta ajak bersama, isteri menolak tanpa sebab diharukan syarak, maka malaikat mengutuk isteri sampai pagi. Bagaimana pula kalau isteri yang minta ajak bersama, suami pula yang menolak? Power selalu. Niat untuk menghabiskan wang atau harta sendiri untuk saham akhirat tidaklah nanti selepas kita mati dikutuk waris kerana nak meninggalkan apa saja untuk mereka. Kena pula kita dalam alam barzah dengan kutukan mereka. Terangkan sedikit jaringkan larangan-larangan suatu di tanah kuburan. Duduk atas kubur, menyalakan api tanah kuburan, melangkah antara dua nisan dan lain-lain lagi. Baik. Ini dia buat teka-teki. Seorang huruf ra. Seorang huruf seorang tu huruf ra dak tu. Jadi ra ra jadi. Neh? Seorang huruf ring dak tu. Ring jadi ra. Seorang lagi huruf amzah jadi ain, dan seorang lagi huruf ain jadi amzah. Siapakah yang patut jadi imam solat tersebut? Hak ni adalah dipanggil teka-teki ulama fiqh sahaja. Jawapan mereka itu bukanlah daripada nas hadis-hadis yang sahih. Jadi ni hanya pendapat mereka itu sahaja. Sebab tu di dalam kitab apa benda ni, Ali Syubra Malisi, Hasyiah Ali Syubra Malisi ada meriwayatkan bahawanya keempat-empat ini layak belaka menjadi imam. Kerana setengah, cuma setengah ulama memperlebihkan. Ada ulama dia kata orang yang betul yang salah huruf amzah sahaja ni boleh tak boleh jadi yang paling tak boleh jadi imam. Hak seorang lagi pula ulama kita lupa namanya, dia kata hak betul hak salah huruf ra. Ada juga daripada ulama Khurasan mengatakan hak salah huruf ghin layak sekali jadi imam. Jadi semua jawapan ni bukan daripada hadis. Ini hanyalah pandangan mereka. Daripada masalah orang yang salah menyebut huruf ketika menyebut huruf-huruf Fatihah. Jadi jawapan dia tidaklah apa benda ni sepakat ulama. Walhasilnya nak beritahu secara umum kepada kita, orang yang qari tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang tidak qari. Hanya Imam Bulkini patua boleh keluar zakat dengan wang. Dia kata aliran mana, mazhab mana? Dia ni mazhab Syafi'i. Imam Bulkini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang sebenar bukan Imam Bulkini seorang, tetapi Imam Bulkini yang terkenal dengan fatwanya, bukan dia seorang. Ada lagi Imam Ustukhri rahimahallahu ta'ala. Ada lagi. Solat jemaah imam orang dua mukim, dari sudut hukum bagaimana? Jawabnya sah. Cuma afdal menjadi imam di satu tempat adalah orang di situ. Kerana menghormati orang-orang di situ. Kalau kita jadi imam dilantik oleh kerajaan pergi ke satu kampung bukan kampung kita, hendaklah kita memohon izin daripada mereka itu menjadi imam, beritahu kita telah ditauliah dilantik menjadi imam di sini dan memohon maaf, bukan nak tunjuk pandai dan sebagainya, kerana menjalankan tugas sahaja. Gitu adab kalau kita ni bukan orang tempatan nak duduk menjadi imam di tempat yang bukan asal kampung kita, kerana menghormati. Gitu juga kalau kita ni ada tu imam ramai dalam masjid, ustaz-ustaz ada kita orang luar nak semayang banyak, orang suruh kita. Jadi sebaiknya janganlah suruh imam-imam orang di situ, kerana boleh mencetuskan rasa tak puas hati dan sebagainya.
Solat satu kampung ada dua masjid, dua-dua diri solat Jumaat. Masjid manakah dia ambil kira fadilat Jumaat ni? Ada kata yang sudah dulu solatnya, mana pula di sudut pandangan ustaz. Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i aliran Khurasan mengatakan yang mana dulu sesah ni, maka dia dapat fadilat Jumaat. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada akhir hayatnya mengatakan kedua-duanya adalah mendapat fadilat belaka, dan dengan syarat bukanlah hanya didirikan dengan tidak ada tujuan, tetapi didirikan dua Jumaat kerana tidak lagi sempat atau tidak lagi muat dengan satu Jumaat kerana orang bertambah ramai. Jadi pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tak mana-mana yang kita kerja Jumaat, takbir dulu ke, salam kemudian ke, semua dapat fadilat Jumaat belaka kerana mendirikan Jumaat berbagai-bagai tempat dengan sebab orang bertambah ramai. Soalan seterusnya, kalau suami ajak, isteri tak mahu, maka hukumnya haram. Dan kalau suami ajak, isteri pula ajak, suami tak mahu, kira lagu mana? Ni orang puan tak puas hati. Jawabnya, suami tak wajib taat kepada isteri, isteri wajib taat kepada suami. Sekalipun suami suruh dia malas, maka jawabnya berdosa. Isteri jawab tak ada mood, berdosa, tak boleh, haram. Isteri jawab bad mood, bad mood ke Batman tak boleh kata. Yang boleh uzur syar'i, sakit berat, patah, pening kepala, nak pitam, haid, nifas, atau memudaratkan kesihatan, baru boleh. Sikit-sikit tak boleh. Cuma walaupun begitu, Allah firman dalam Quran, wa asyuruhunna bil ma'ruf, bergaul isteri kamu dengan yang terbaik. Terbaik lagu mana? Nabi jelaskan dalam hadis yang selalu kita baca, khairukum khairukum li ahli. Kamu yang paling baik di kalangan yang beriman, yang paling baik dengan isterinya. Jadi kita kena bertimbang rasa. Saling tolong menolong dan saling nak menunaikan hak masing-masing. Walaupun kita ada kuasa betul, dia wajib, kita tak wajib taat kalau dia suruh, tapi adab yang baik iaitu suami yang baik juga melayan kehendak isteri yang tidak salah pada syarak. Dia gitu. Soalan seterusnya, apakah boleh kita bertakbir, berzikir, ketawa secara kuat ramai-ramai dalam masjid? Apakah perbuatan ini termasuk larangan hadis membuat bising dalam masjid? Jawabnya, tengok tujuan pasal apa. Kalau saja-saja masuk dalam masjid, satu, dua, tiga, suka, hukumnya dilarang oleh syarak. Apakah tindakan yang diambil oleh keluarga si awek yang terlanjur berzina dengan pesaingnya, dengan pasangannya, sedangkan pasangan itu tidak mahu bertanggungjawab atas perbuatannya? Dipujuknya kah atau dibalun sajakah? Tak boleh kita nak kata orang berzina dengan anak kita, tak boleh. Kalau kita nak kata anak kita, boleh. Sebab dia tak berzina seorang dengan angin, dia berzina dengan anak kita, anak kita orang. Jadi kita tak pandai jaga anak kita. Batulah, dalam kes ini bukan ibu bapa atau tuan punya harta yang menghukum, tetapi kerajaan pemerintah. Orang bunuh ayah kita, hukuman bunuh, bukan kita tukang hukum, kerajaan bunuh dia. Orang mencuri kita kerak tangan, haram, tak boleh, dia kena penjara kerak tangan. Dia kaedah dia begitu. Jadi sebenarnya silap kita. Jadi nak ikut kepanah, nak pergi bahang pulak tu. Baiklah kita betulkan anak kita. Kita hanya nasihat dia suruh berkahwin dengan anak kita, dah dia tak ambil, sudah lah. Kita paksa tak juga haruh lagi. Tapi sebaik-baiknya laki-laki itu bertanggungjawab. Tu dia cara. Tapi kita tak boleh nak paksa. Kalau paksa, nikah tak sah. Dan tak jadi ke berkat. Tak paksa lagu tu. Soalan seterusnya, ada setengah ustaz kata kalau rakyat minta perintah, pemerintah jalankan hudud, tapi mereka tak nak jalankan, itu kata berdosa lah. Biarlah dia tak nak jalankan. Betul ke jawapannya itu? Kalau begitu tak payahlah kita suruh dijalankan.
Dia kata gini, ustaz ni kata, kita ni rakyat, kita minta supaya kerajaan menunaikan benda-benda yang melakukan perkara yang wajib. Jadi tak mau buat sudahlah. Eh, tak boleh. Dia kena hentikan benda-benda lagu tu, kemungkaran. Dia macam ginilah. Dia ajar kita ni, nak banding dengan kerajaan, dia ajar kita, rakyat dengan pemerintah, dalam solat berjemaah je lah. Kan dia ajar lah, kan sama je. Nak, bila tu imam salah, nak, maknanya, patutnya, dak tahiyat awal dengan tahiyat awal, dah kaat pertama, maka makmum buat kau ni. Lok gitu. Tegar tak? Subhanallah, tu imam naik 5 rakaat. Kita boleh ikut tak? Dah boleh ikut. Tegar, subhanallah. Tu imam babi, mufarakah, tak boleh ikut. Kenapa? Canggah dengan syarak. Nah, jadi bila pemerintah tak mau laksanakan hudud, maka kita naikkan orang lain pula yang akan menunaikan tanggungjawab tersebut. Itu kewajipannya yang telah diputuskan oleh ulama. Kita tak wajib pergi katok pada dia, mu tak mau laksanakan hudud, khabuk wisuti. Tapi atas jalan demokrasi yang dibenarkan oleh ulama, maka kita pilih orang lain pula. Pasal apa mu melatik tu imam lain pula? Pasal degil mayah subuh 3 rakaat amal. Nah, ha. Ustaz yang sama juga kata kita tak payah berdemonstrasi jalanan buat apa, katanya menyusahkan orang ramai. Tak payah buat, Islam larang katanya. Demonstrasi macam mana yang Islam tidak larang? Adakah Nabi atau sahabat pernah lakukan? Jawabnya, apa al-umuru bimaqasidiha. Tiap-tiap pekerjaan yang kita buat mestilah bergantung atas qasad. Kalau qasad itu kepada perkara kebaikan, maka boleh kita buat benda-benda yang tak berlaku di zaman Nabi dengan syarat kita tidak memberi mudarat kepada orang ramai. Tapi kalau memberi mudarat kepada orang ramai, maka tak boleh berdemonstrasi. Ne? Tapi kalaunya maknanya maslahat lebih besar daripada mudarat yang kecil, maka didulukan maslahat. Maslahatnya maknanya terhapusnya kezaliman, mudaratnya 2-3 orang tak boleh nak jual kerana kita bergarak depan kedai dia. Maka hak dulu kena bergarak dulu. Dengan sebab bergarak itu boleh menghentikan kezaliman, kerana kezaliman pada rakyat yang semua ramai adalah lebih besar. Nampak? Ha, lepas tu qadar maslahat dan mudarat itu hendaklah diukur. Dia ada kaedah-kaedah dia. Ne? Dia bukan pakai buku locong itu. Ada hamba Allah sedang semayang tapi bacaan tak betul. Kalau kita dengar bacaannya salah, boleh tak kita tegur semasa kita berada di luar daripada semayang? Kata setengah ulama tak boleh. Ne? Ha. Kata setengah ulama boleh. Pasal ni tak ada nas. Nah. Ha. Walam yakullahu kufuan ahad. Nampak? Ha. Ha, ni baca walam yakullahu kufuan ahad. Nah, ha, jadi pun kata orang ulama yang boleh, kita baca yang betul di luar semayang. Walam yakullahu kufuan ahad. Boleh. Jadi siapa yang nak tegur di luar semayang, ikut pendapat yang kedua tadi. Kita semayang isya tapi kita masbuk. Rakaat kedua, masa imam rokok, kita masih lagi baca Fatihah. Bila imam tidak dan sujud, kita pun rokok. Bila imam dah cukup 4 rakaat serta salam, kalau kita beri salam juga, sah atau tidak semayang kita? Imam semayang isya, kita masbuk rakaat kedua. Masa imam rokok, kita masih lagi baca Fatihah. Bila imam tidak dan sujud, kita pun rokok. Bila imam dah cukup 4 rakaat serta salam, kalau kita beri salam juga, sah atau tidak semayang kita? Kalau kita dah cukup 4 rakaat, sah. Sebab imam turun sujud ni, kita dah rokok dah. Tak? Haa, dia gitu. Dia yang tak boleh ni gini, tu imam naik rakaat yang lain, kita dah habis lagi baca ha. Atau tu imam duduk baca tayat akhir, kita dah rumaliki yang midi. Maka jawabnya kita kena mufarakah, teruskan bacaan ataupun putuskan bacaan ikut imam solat berjemaah. Eh? Ha, dia gitu. Sebab dia kata masbuk rakaat yang kedua, tak mesti dia tu tak dah, dia cuma masbuk rakaat kedua. Eh? Ha. Bukan makna dia mari rakaat yang kedua, tapi kalau dia mari rakaat yang kedua tu imam salam, dia salam kau balik awal. Nah. Ha.